Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi bersama aku, Wiska Ananta. Dalam video kali ini, saya akan membuat rolade ayam ya teman-teman. Mau tahu resep dan caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Dan di sini saya sudah siapkan 200 gram daging ayam, daun bawang. Di sini ada bumbunya, lada, garam, penyedap, dan gula. 2 sendok makan tepung tapioka. Di sini ada bawang bombay dan bawang putih. Dan ini wortel yang sudah diiris kecil-kecil. Dan sekarang saya akan blender dulu ayamnya ya teman-teman. Masukkan semua ayam. Ini ayamnya saya pakai dada ya teman-teman. Masukkan bawang bombay dan bawang putihnya. Lalu kita blender dulu. Nah, ini sudah saya haluskan semuanya ya teman-teman. Kita sisihkan, lalu siapkan mangkok. Tuang semuanya ke dalam mangkok. Setelah itu, masukkan wortel. Daun bawang, masukkan tepung tapioka, masukkan bumbu, satu butir telur, lalu kita aduk semua bahannya sampai merata. Nah, setelah tercampur merata, sisihkan dulu. Dan ini saya sudah siapkan mangkok dan saya siapkan 2 butir telur. Kasih sedikit air. Setelah itu, tambahkan 2 sendok tepung tapioka. Nah, setelah tercampur merata, lalu saya sisihkan dulu telurnya. Saya siapkan wajan untuk menggoreng telurnya. Kita dadar telurnya di sini. Thank you.
Dan ini saya sudah siapkan kertas aluminium foil untuk membungkusnya. Lalu saya taruh dadar telurnya. Saya taruh di atasnya. Lalu masukkan ayam yang sudah dicampur. Saya ratakan ayamnya di atasnya. Dan buat teman-teman yang sedang menonton channel ini, jangan lupa ya, subscribe dulu dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan kita ratakan ayamnya ya teman-teman. Merata, lalu saya akan gulung. Saya lipat di sampingnya, lalu saya gulung sambil kita tekan pelan-pelan. Gini ya teman-teman. Sekarang saya akan bungkus gulungannya. Kalau teman-teman di rumah ada daun pisang, teman-teman di rumah bisa memakai daun pisang untuk membungkusnya ya teman-teman. Karena di sini saya tidak ada daun pisang, jadi saya menggunakan kertas aluminium foil. Sebelahnya saya lipat dulu sedikit. Lalu kita gulung sambil kita tekan. Thank you.
Lalu saya taruh di piring. Lalu saya akan mengukusnya. Ini saya sudah siapkan panci untuk mengukus. Saya kukus sekitar 30 menit ya teman-teman. Dan ini sudah matang. Dan recommended untuk lauk di rumah. Bikinnya mudah, simple. Ini saya iris-iris dulu, teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi rolade ayamnya ya teman-teman. Ini sudah saya taruh di piring dan siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba buat teman-teman di rumah. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu update terbaru video-video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.